ini cabe ori. Kami tadi telah diperhatikan dan diawasi pengawasan pengendalian dari penyuluh pertanian Kecamatan Banjar. Ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti harganya juga bagus. Ini tanaman 8.500 batang. Alhamdulillah ini sudah tumbuh pentil, ada bakal buahnya. Ui, Pak. Dan ini kita tumpang sari. Cari dengan melon yang tengahnya kita kasih melon. Alhamdulillah, sama-sama jalan, kita berusaha dan selalu belajar dan selalu berinovasi supaya sektor pertanian tidak hanya orang-orang tua saja, karena sektor pertanian juga menjanjikan kita bisa untuk kembangkan. Jadi yang selama ini sektor pertanian jarang disenangi oleh generasi muda, alhamdulillah saat ini sekarang sudah sangat luar biasa dari sektor pertanian yang sangat menjanjikan. Dan ini cabai kita yang ori. Nah, ini kemarin tidak tumbuh, kita kasih sulam untuk cabai besar, yaitu jenis Faruk dari Mutiara Bumi Mas Amin. Ini tanaman kami di musim kemarau ini, semoga juga untuk petani-petani yang lain sukses. Dan tanaman kami ini bersebelahan dengan tanaman melon. Ini tanaman melon kami. Nah, ini sudah tim kami, ini sudah penggantungan buah, bakal buah. Sudah buah. Sudah berbuah semua ini. Ini berbuahnya. Ya, demikianlah lintasan berita pagi hari ini. Semoga kita tetap semangat dan diberi kesehatan, kita bisa berkarya walaupun kita petani, yang penting halal dan barokah untuk kita semua. Sukses petani Indonesia.